Pagi ini kita mau trekking di Siwolangit, Desa Pertuguhan. Ini teman-teman udah mulai. Jadi sekalian mau tes GoPro dengan baterai telesin yang kompatibel untuk GoPro. Karena di sini GoPro kita susah cari baterai serepnya. Jadi ini yang dengan housing. Ya. Oke, GoPro. Ya, rencananya saya coba ini yang telesin dulu. Ini yang telesin. Coba kita kasih drain berapa lama bisa tahan. Oke, kita lanjut nanti pasang ke GoPro saya. Oke, jadi GoPro udah hidup. Kita tes. Ini waktunya jam 5.30, 6.30 nih. Jam 6.30. Jadi kita ada di titik gantung. Suasana di titik gantung. Tes bisa berapa lama. Ini suasana pagi di desa. Ini rencananya baterai telesin ini dulu saya coba, habis ganti baterai GoPro yang asli, kita bandingkan. Trekking lebih kurang 3 jam, tapi mungkin nggak saya record semua ya, taksir waktunya aja. Ini kalau kompatibel sudah kompatibel, tidak ada keluar tanda baterai yang masalah. Biasa GoPro ada, kalau diganti baterai ada masalah, bukan baterai bawaan, dia ada masalah. Ini udah oke. Oh, airnya sangat bersih sekali. Jernih. Akhirnya pagi. Pagi. Mentas ya. Jadi tidak rekam semua. Ya kita seperti biasalah kita pergunakan kamera. Jadi ini di 5K ya. 24 fps. 5K 24 fps. So far kamera kalau nggak rekam tetap standby. Ini sebagian jalannya masih semen. Sebagian tanah. Di Siwolangit ini kita tujuannya ke Desa Pertuguhan.
dusun perteguhan. Cuaca pagi cukup dingin di sini. Ya mungkin sekitar 24-25 derajat kalau di sini pagi hari. Malamnya mungkin di bawah 20. Sangat dingin. Kebun sawit. Jadi kalau jalan bagus, kita rencananya mau ke Gua Tapa. Gua Tapa itu ada sungai di bawah dan sangat cantik juga. Jadi nanti kita lihat kalau jalannya nggak longsor. Karena ini musim hujan, banyak yang longsor daerahnya. Pagi. Ini masih di ladang-ladang penduduk desa. Baik, kita sudah mulai masuk ke area hutan ya. Mulai terasa nafasnya. Oke. Jadi kita akan trekking ke seberang. Kipur sebang sana turun, ini bawah harusnya sungai ya, suara sungai di bawah ladangan penduduk ini harusnya ada kunyit, bekas kunyit atau jahe. Nah ini kepala rombongan, kepala kodi di belakang.
Sekarang turun, turun, turun. Jadi sekarang masih turun-turun-turun, nanti di seberang kita naik-naik-naik lagi. Bola ini susah kok, ada cat kok. Baterai 50%. Om Fe, mungkin apa? Jadi hampir 1 jam. Hampir 1 jam baterai masih 50%. Masih 50%. Cuman tidak rekod semua, ada standby, ada rekod. Airnya jernih. Ini sedap. Sungai Kawrawan. Wow, cantik sekali airnya. Apa komentar Bapak? Good, good. Bagus. Sangat bagus sekali. Ini fishing lah. Kita dive. Banyak ikan juga. Ya, seperti kaca kristal clear. Ah.
Saya turun dari sini. Cantik sekali. Kita jalan-jalan ke sana lihat. Airnya. Airnya jernih sekali. Oh ya. Sungguh-sungguh cantik. Inilah alam kita yang harus kita jaga. Sungguh cantik sekali, bagus sekali. Ini masih ada sekitar 2 jam. Kita mau ke buat apa lagi ya? Oke, baterai 40%, memory card. Memory card yang sudah agak banyak. Memory card mungkin sekitar 40, sisa 40. Yang 32 giga ya. Oke, ini baru naik dari sungai. Jadi memory card pertama full udah. Tapi baterai masih ada 25%. Jadi kita ganti memory card. Lanjut lagi. Jadi saya akan pergunakan baterai ini sampai drain habis, baru ganti baterai GoPro original. Nah, tapi kita masih ada satu baterai telesin lagi yang full. Ah. Udah datang teman satu. Nah, tangan saya nih.
Pacat, udah datang satu. Jadi berhenti sebentar, ganti, langsung datang dia. Jadi cara paling gampang untuk melepaskan pacat dengan ludah, diludahin. Ya, sudah mulai naik kita. Jadi akan segera naik kaki. Oke, untuk trekking beginian yang tidak terlupakan itu adalah telatang dan pacat yang akan meninggalkan kesan berhari-hari. Kalau Anda terkena jelatang, akan terasa perih. Kalau ada angin, akan menusuk gitu, perih. Kalau pacat, sudah 2-3 hari, mulai sembuh, akan terasa gatal. Nah, itu sudah mulai naik. ...90 derajat naik dari bawah. Ini baru separuh jalan. Ada pacat lagi banyak. Pacat dikasih ludah, disentil aja, lepas sudah. Nanti lagi. Lumayan trafik juga. Vlogging sambil naik. Oke, nanti di atas kita baru lanjut. Baterai masih 15%. Sudah nyampe di atas. Wah. Mantap, mantap. Satu bukit dia sudah cukup. Nih. Pacat. Ini pacat. Paling gampang. Lagi. Baik kali pacatnya.
Ya, pacak itu kita takutkan masuk ke tempat-tempat sensitif. Seri lorong telinga, hidung, kemaluan. Itu yang kita takutin. Gila, berat. Berat tapi asik. Kita tunggu yang selanjutnya ini. Oke. Di depan. Oke. Ini di air terjun. Sip. Kalau nggak ada halangan. Keren, keren. Di jalannya sudah satu. Di jalan ke. Bukan di jalan, aku lupa sudah. Ini kayak lembah kok, ah. Ya kan? Jadi yang baterai pertama ini kan saya pakai sampai keluar peringatan ya. Kalau GoPro udah kasih warning, kita baru ganti baterai. Ya kan, nggak mungkin saya pakai sampai off, nggak takut nanti data yang di SD card hilang. Jadi mungkin tinggal berapa persen, 2-3% akan saya ganti baterainya. Ya, kita udah kembali ke puncak. Jalanan udah rata. Gimana detak, udah oke? Nih, saya mau turun lagi. Mau turun lagi, kita menuju Gua Tapa. Air terjun Gua Tapa. Sofa baterai, wah, sudah 1%. Oke, saya ganti baterai sekarang.